Halo Sobat Tanyo, game merupakan keseharian yang hampir dimainkan oleh semua orang, dari anak kecil hingga orang dewasa. Banyak jenis game yang dimainkan, mulai dari Battle Royale, RPG, MMORPG, Building, Adventure, dan lainnya. Di tahun 2020, banyak game yang akan rilis dan sudah dinantikan oleh banyak orang. Berikut 5 game yang akan rilis di tahun 2020 versi Tanyo ID. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru setiap hari dari Tanyo ID. Mari kita bangun channel ini agar dapat menjadi media belajar bagi kita semua. Watchdog Legion. Ubisoft akhirnya mengkonfirmasi game terbarunya, yaitu Watchdog Legion pada ajang E3 2019. Sedikit bocoran, masing-masing karakter tersebut memiliki skill yang berbeda dan unik satu sama lain, yaitu mantan mata-mata, ahli robotika, juara MMA, sampai pensiunan pembunuh bayaran. Oh ya, game ini akan rilis pada 6 Maret 2020 di PC, PlayStation 4, dan Xbox One. Final Fantasy 7 Remake. Berawal dari perilisannya di PlayStation 1 yang dibuat Squaresoft atau yang sekarang dikenal Square Enix, nyaris bangkrut pada waktu itu. Final Fantasy 7 Remake hadir dengan tampilan visual yang lebih baik dan tentunya kisah yang telah direvisi. Kini dengan campuran mekanik battle turn-based dan action yang bisa dipilih salah satu. Game ini akan rilis pada tanggal 3 Maret 2020 pada PlayStation 4. Dying Light 2. Bagi kamu yang memainkan seri pertamanya, maka Dying Light 2 akan menjadi pilihanmu selanjutnya. Seperti seri terdahulunya, akan hadirkan parkour dengan mekanik gameplay yang mirip. Terdapat zona bahaya di dalam gedung yang nampaknya wajib kamu hindari. Untuk mapnya akan lebih luas, jadi banyak hal yang bisa kamu eksplor. Tentunya dengan cerita yang menarik akan memanjakan pemainnya. Dan tanggal rilis antara kuartal 1 atau kuartal 2 tahun 2020 untuk platform PC, PlayStation 4, dan Xbox One. The Last of Us Part 2. Lanjutan kisah pertamanya menceritakan Ellie berusaha untuk menuntut teman baiknya kepada sebuah komplotan yang berusaha menguasai wilayah setelah kisah pertamanya berakhir. Berbeda dari seri sebelumnya, game ini akan hadirkan realisme dengan musuh yang lebih sulit. Dan tentunya kisah semakin dramatis dan seru untuk diikuti. Yang akan rilis 21 Februari 2020 eksklusif pada PlayStation 4. Cyberpunk 2077. Rasanya sudah tidak bisa dipungkiri bahwa Cyberpunk 2077 merupakan game yang paling dinanti di tahun 2020. Hal ini karena tangan CD Projekt Red yang menjadi developernya. Dia juga yang membuat game The Witcher. Cyberpunk 2077 akan menceritakan dalam menginvestigasi konflik pada Night City, kota Cyberpunk yang menjadi panggung utama gamenya. Untuk tanggal rilis 16 April 2020 pada PC, PlayStation 4, dan Xbox One. Itulah beberapa game yang akan rilis pada tahun 2020 versi Tanyo ID. Bagaimana? Apakah kamu mempelajari sesuatu hari ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Tanyo ID. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.